ada lagi eh? CRV ada kat belakang. Oh, kat belakang. Itu memang yang customer dah booking. Oh, test drive tak, test drive tak ada ah. Tu memang company punya. Test drive ada tapi dalam masa sama dia pakai kereta tu. Oh, macam nah, tu. Mungkin dia rasa nak jimat kau semua. Kita ni dulu. Ada seorang nama Rahman lah. Itu memang biasa budak-budak buat review semua kat sana. Kita orang pun kadang assessment pergi sana. Tengok keras sikit ada punya signal eh. Sebab yang biasa yang, sebab dah biasa bawa lembut. Yang Honda FD tu lembut. Ni pun macam Malaysia yang buat ni lah. Oh Malaysia, apa alur gajah ni, ni apa lah. Lampu LED pun hilang Malaysia kan lah. Sebab tengok dia punya apa, Civic dengan CRV dia punya design dashboard dia lebih kurang je. Cuma waktu CRV yang itu dia macam menjauh sikit. Yang ni dekat. Ha, betul. Ha, satu lagi bumbung dia. Bumbung dia rapat. Bumbung rapat. Ha, lepas tu dia tinggi. Tinggi lagi lah. Tapi lebih kurang sama lah ni. Banyak dia pakai balik. Senang dia. Ha, spare part apa semua. Ha, kan. Semua benda manufacturer nak cut cost semua. Risau nak tekan CVT ni. Boleh. Ini RS biasa bukan hybrid? Haa, RS hybrid dengan RS biasa sama. Dia punya suspension dari Zoho, dia punya spring semua tune dia cakap lain lah. Tapi kalau ikut 46 tu, sama je orang dia. Mungkin daripada segi tuning ataupun ECU dia kan. Tapi rendah juga sebenarnya dia nak kat, tapi kalau banding FD, FD rendah lagi sikit. FD ya, betul. Ha, FD rendah lagi sikit. Kiri ni. FC je tak ada, tak ada peluang try bawa. Cuma yang ni body roll dia kurang sikit. Kalau FC tu body roll dia, kalau kita corner laju belakang tu dia akan rasa libat. Macam membuang habis. Ekor dia membuang. Kalau yang ni dia body roll belakang libat je, tak rasa.
engine dulu sama. Oh, dia pakai balik dia engine sama. Cuma macam suspension, lepas tu wheelbase dia jarak sikit. Wheelbase lagi panjang lah. Terus drop gear tanpa kan masuk pun, sebab dia tak ada S ni kan. Gear sport mode lah. Kalau sport pusing je. Cuma beza S dia dekat sini lah. S dekat sini. Kalau D dia boleh juga kena balance shift, cuma dia sekejap-sekejap. Dia back to ni balik. Dia balik tu normal. Tak ada roadblock. AS ke di belah sana, belah sana kan. Biasa belah sana. Kalau belum lagi KL on test kiri ni kiri ke U-turn. Dia punya bunyi signal dia kurang sikit lah. Dia tak kuat sangat. Dia macam kita boleh senyap sikit lah. Dia punya tone pun daripada zaman FD sampai sekarang dia maintain bunyi signal lah. Macam City City hatchback ada lain. Oh, City hatchback lain City hatchback untuk yang kereta bawah. Suspension sini gak ada membuai je. Oh, sekejap je boleh sampai 1-2. Dia CVT best sebab dia smooth je. Dia tak rasa tu bagi pun dia shifting. Cuma tu lah kanan dia. Nanti kita sorry. Cuma tu lah dia steep back lah. Mungkin layan lah, jangan terus ke lantai lah. Ada orang starting terus ke lantai lah. Mungkin mungkin pedal tu tekan separuh dulu baru dia abis. Bagi dia masa lah. Lagi satu, tiba putus ni banyak punca daripada servis lah. Kadang-kadang ada orang servis lah. Jadi mungkin minyak tu dalam dah tak apa. Dia CVT servis minyak dia berapa interval dia? 40. Saya kali 40. Oh, 40. 40. Ni sebab Pro 2 100,000. Ah, Pro 2 80 lah sekarang. 80. 80 eh. Sebab kalau di CVT yang MyV ke CVT yang kalau lama punya yang 480 40 juga. 40 juga. Kalau yang baru tak tahu lah. Tapi sebab tengok dia check 20,000 minyak hitam lah. Minyak gearbox tu yang kalau ada apa yang geng-geng facelift tu dia pakai CVT kalau baru ni mungkin lama sikit. Dia apa servis recommend 100,000. Tapi recommend buat awal sikit 80,000 dah boleh tukar. Dia tengok juga lah penggunaan kita macam mana. Kalau selalu lenjan, kalau 100 sudah dah macam kita manual lah kan. Jimat lah tu. Jimat. Tapi okey lah sekarang punya gear box pakai minyak tak banyak sangat. Tak banyak sangat ya. Kos dia dah tak tinggi sangat. Boleh dengar. Cara bawa
ia tengah di tengah stop lah R ke kan. Kereta tak berhenti habis tolak P. Oh, benda yang boleh jadi punca ke. Dia macam minyak tu tak dapat nak. Bila kuli tu calar ke apa, jadi dia bergerak tu dah tak apa, dah tak lembut lah. Dia tak blend sebut, betul-betul lah. Itu yang bila dah benda dah rosak kat dalam. Lepas tu push-push lagi, itu yang putus agak rating. Dia buka tutup dia dah tak smoke. Tapi yang ni step back dia, dia dah upgrade. Dia dah macam tapi, improve. Tapi sama lah. Sama je. Sama kan. Dia upgrade quality baik sikit. Quality lah. Dia banyak case yang ada FC satu, kadang vendor supply ni pun kita tak tahu kan. Sebab barang bukan Honda sendiri buat. Mana tahu dia nak cut cost ke apa. Quality lain-lain kan. Setiap batch macam steering rack lah. Batch ni okay, dia tiba masuk batch lain. Oh, steering rack lah. FA problem dia steering rack lah. Banyak banyak steering rack lah. Tapi Honda bagus, Honda dia akan recall. Dia akan recall balik lah. Kiranya tak rosak pun dia akan recall lah. Kena tukar yang mana ada berkait kan. Contoh kalau batch tu katilah berapa persen kena, dia akan recall semua yang pay. Macam pump minyak ni tu lagi. Fuel pump pun sama, dia recall semua. Oh, fuel pump pun ada dekat? Nah, sebelum ni, yang model lama, yang ketam tu. Oh. Ha, kira kena tak kena ke, yang mana dia rasa ada sensor impact tu kena, ada call semua. Okay, sebelum jadi, dia dah panggil lah. Macam tu bagus lah. Macam produk pun ada buat recall kan. Ni, yang terbaru, Cherry. Wuih, itu bahaya tu. Rear axle, boleh tercabut.